Seseorang wanita di Gorontalo ngamuk saat memergoki suaminya bersama wanita selingkuhan di dalam mobil. Wanita ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak mobil yang sedang digunakan suaminya. Tak bisa menahan amarah, wanita ini terus saja memukuli sebuah mobil di tengah jalan Ahmad Tanjungudin, Gorontalo. Aksi nekat SU diduga karena memergoki suaminya, HB, berada di dalam mobil bersama wanita selingkuhan. Apalagi, sang suami yang tertangkap basah selingkuh sempat menabrak motor istrinya yang hendak menghentikan laju mobil. Kami sedang melaksanakan penyelidikan dua perkara ini dan nanti kami lihat faktornya seperti apa, kemudian kami akan sampaikan perkembangan penyelidikannya. Ternyata, dalam kasus ini, polisi tak hanya menerima laporan kasus istri ditabrak suami, namun sang suami juga melaporkan istrinya dalam kasus perusakan mobil. Afrianto Usman melaporkan.